Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So, for the sebuah jumpa channel ni, hai korang, aku Jidin. So, basically, channel kecil kita tentang lifestyle, makanan, minuman, travel, unboxing, review, semua benda yang berlaku hidup Jidin ni. Kalau boleh, Jidin nak share dengan korang. Tadi guys, petang, okay, tengah pagi, tengah hari, petang, ya Allah, wallahi, panas, tak mampus duduk kat rumah seharian. Sekarang pukul 8, tadi dah berbuka sikit, minum air soya and then semayang. Pukul 8 ni kita nak review menu terbaru daripada Very Bomb. Okay, cakap pasal panas nak mampus, sekarang pukul 8 tengok ya apa jadi. Lebat ribut salamnya. Ha, kau ya Allah, ni kau tengah malam hujan macam ni, sedap dia tidur. Ya Allah. So guys, sekejap video, jom kita unboxing menu terbaru daripada Mary Brown Malaysia. Okay guys, nak cakap aku dah order ni awal tadi pukul 5.30 and then sampai pukul 6 macam tu. So sekarang lebih kurang macam dah 2 jam, dia memang sejuk. Tapi I just okay lagi lah sebab saya letak dalam peti ais. Okay guys, saya ambil 2 set sebab kalau satu set dapat satu air je. Tadi kan panas, so aku fikir, alah, satu air je macam tak cukup je sebab air pun ada satu size. So, which is, dia ada green apple fizz with pearl, macam extra ong tabur cina. Itu adalah pineapple fizz with pearl kan, yang ni adalah green apple. Ya Allah, mesti masam-masam, mesti refreshing. Wuuu, ya Allah, tengok guys, ambil 2, sedapnya, oh my god. Okay, dapat 2 straw. Ini adalah edisi nasi ayam penyet series daripada Mary Brown. Tak tahulah, aku rasa ni first time pun Mary Brown buat ayam penyet kan. So ini adalah chocolate pie. Aku rasa dia pernah buat. Ini adalah comeback. Ini sekali dengan datangnya dengan ayam penyet series ni. Okay, ini adalah ayam penyet series dia. Ini adalah ayam nasi ayam penyet. Okay, aku dah request dua-dua type. Tak tahu dapat apa. Tapi rasa ringan sangat lah. Mungkin bukan type. Yang ni adalah sekali air RM17. Berbaloi ke nasi ayam RM17? Let's see. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lah! Oh, Mary Brown, kenapa bagi kepak? Bagilah lain, itulah kepak kecil. Apa benda ni? Krik-krik apa ke? Ini ke? Okay, bau dia macam ayam penyet. Oh, dia just ayam biasa tabur je ke? I don't know. Ini bawang. Yang ni dia sambal dia, sama ayam penyet ni kita nak tengok nanti. And dia ada sup. Ada tempe, ada kacang panjang, ada timun. So RM17, I don't know. Nanti kita susun cantik-cantik. Ni adalah set ayam penyet box. Okay, ni ada burger hijau. First time makan burger hijaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah ayam dia besar. Okay, dia bagi ayam dada. Okay lah, okay besar. Ada sos ayam penyet untuk ayam dia. Kulit-kulitnya apa benda ni? Explain please. Bawang ke? Ada kentang dan burger hijau dia. Okay, jom kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Riang Ramadan Raya. Wah, bagus-bagus. Warna hijau kan? Oh my god, aku nampak dia macam apple. Kejap. Oh my god, adakah dia fluffy macam extra ong hari tu? Macam roti pandan pun ada. Oh yes, roti fluffy macam warna pink tu. Cuma dia warna hijau. Burger ni special apa? Dia ayam. Ada sos ayam penyet tu. Dan ada tempe. Burger ni ada tempe guys. Nanti kita tunjukkan. Okay guys, aku nak susun sekarang. Saya cantik buat thumbnail. Kemudian kita review, okay? Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak rasa sangat air dia ni. Oh my god, air soya. Air soya kan macam menghauskan sikit kan. Sebab dia macam susu kan. Dah susu soya kan. Green apple fizz with pearl. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, dia macam cordial apple hijau biasa je campur dengan asin soda. Tapi kalau waktu haus, macam lepas berbuka, nak buka terus kan, nak minum ni macam agak susah sebab kau macam akan tertelan bubble tu tau. Dia macam mengganggu, kita nak minum air.
So kau tak nak sedut, bubble tu jangan kacau. Tapi sedap, bubble dia taklah sekeras, bubble dia taklah sekeras Tea Life punya. Dan dia lebih kecil, okay? Next, kita akan rasa dia punya bagi hijau lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ke apple pie dulu lah, pie dulu. Pie chocolate. Bismillahirrahmanirrahim. Macaroni pie ni dah besar, dia tebal. Dia lebih keras, nak dikomparekan dengan McDonald's. Tapi dia sedap juga, bismillahirrahmanirrahim. Coklat dia betul-betul hitam tau. Bukan macam coklat Milo tu. Sedap. Okay, sebelum kita makan, kita tengok dengan lebih dekat macam mana bentuk kerja dia. Lupa tadi nak buat video. Guys, ni ayam dia. Ini ayam biasa je. Ini sambal dia, tak tuang lagi. Ini burger dia ni lah. Ada tempeh, ada sambal penyet tu, dan ada ayam. Sayur salad je. Okay, kobis. Kentang dia, ni nasi ayam penyet dia. Okay, tu sambal dia, macam pekat je weh. Sup dia macam mana nak tengok tak, sup dia macam mana. Okay, bukan sup putih, sup macam sup berminyak, macam brus. Okay, sup ayam pun. Okay guys, jom review. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Ni air baru, sahaja nak buka dua-dua. Tak, dah boleh dua-dua kan, buat puas. Nam. Ini untuk ayam penyet tadi, kita pikan tadi. Ini untuk, tak tahu ni apa. Let me taste it. Bawang goreng kot. Dia macam, you know, you makan ayam goreng, lepas tu ada macam keropok-keropok ayam goreng tu, faham tak? Ini sos ayam penyet dia. Bau dia apa? Dia macam sambal ikan bilis. Ikan bilis yang telah dikisar bersama sambal nasi lemak. Itu bau dia. Ada berapa tempeh ni? Ada 3 tempeh panjang. Okay, ada peti ayam. Peti ayam ni dipotong ke? Tak, macam tight. Okay. Dan sayur, tak ada timun. Alhamdulillah, ya, tak payah letak timun dalam burger. Okay, tak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tempeh dia? Oh my god. Dia pedas. Tapi tak pedas sangat. Tapi rasa ikan bilis dengan rasa bawang kering tu kuat doh. Roti ni sangat lembut. Sama macam Esra Ang punya roti pink tu. Ayam ni tebal. Walaupun dah lembut, still lembut lagi. Somehow, dia lebih rasa kepada macam kuah kacang yang tak ada kacang. Kuah kacang sate tu. Tapi tak ada kacang punya version. Dan ayam tak rasa sangat. Tak tahu dari segi mana ayam penyetnya tu. Okay. Jadi apa benda ni? Confused. Ayam sama je macam spicy ni. Biasanya sambal je kot.
Pernah tak makan kuah kacang yang cicah sate ke, yang cicah nasi impit ke? Rasa ada sambal. Rasa dia lah. Memang tak kena dengan ayam penyet tu. Benda ya. Confused lah. Tak pasti apa benda. Tapi bagus ya, Mary Brown bagus. You all asing dengan sambal dia. Yang you tuang tu dalam kotak tadi memang bazir lah. Ya, dia lebih cenderung kepada pada rasa kuah sambal ikan bilis, sambal nasi lemak instead of sambal ayam penyet. Jauh sangatlah Nok. Mungkin ini adalah ayam penyet versi Mary Brown. Okey, janganlah compare kat ayam penyet yang kat luar sana tu. Faham. Okey guys, next nasi ayam penyetnya. Baikkan RM17 dekat luar. Macam ni you boleh dapat nasi ayam penyet yang lagi dekat bawah RM10. Tak rasa lagi, tapi I rasa I kena cewa dengan nasi ayam penyet ni. Sebab based on sambal tadi mesti sama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sup dia. Kacau dulu. Sup dia, not bad. Okay. Dia tak rasa macam cube ke apa ke, cube Maggi ke tak. Sambal dia sama je kot kan. Takpelah, mulailah ni. Ya ni saya tak faham apa function dia ni. Makan macam ni ke? Mungkin lah kot. Okay. Sebenarnya mana ni nasi je. Okay. Nasi sedap. Nasi dia tak keras ke, tak lembek ke. Tempe dia. Okay. Memang tak sama lah Mary Brown. Memang tak sama. Ini bukan sambal ayam penyet ni. Ini sambal udang macam siri siapa? Siapa buat yang Hongkian tu? Burger McDonald's ke? Yang macam rasa udang tu. Guys, aku nak review terus sambil-sambil makan ni. Nasi ni jauh sangat daripada ayam penyet yang biasa kita makan tu. Ini mungkin ayam penyet versi Mary Brown. Tapi lah Mary Brown sepesan ni lah, rasa yang pergi jalan tu lagi sedap. Saya rasa silap kat sini, dia punya sambal ni je. Sebab ayam penyet mestilah sambal dia memainkan peran penting kan. I bagi 7/10 sebab dia mahal dan tak sama macam ayam penyet langsung. Untuk burger tu sedap. First time makan burger ada tempe. Tapi tu bukan sambal ayam penyet. I bagi 8/10 sebab dia punya unik. Burger hijau, ada tempe, sedap. Okay. Untuk ayam dia ni, ayam penyet dia ni, tak rasa ayam penyet pun sebab sambal dia. Tu I bagi 6/10. Coklat pie dia sedap. I bagi 9/10, sedap. Ya? And the last but not least, kita punya air ni. Air ni. I bagi 9/10 juga. Dan bagi korang yang gelojoh nak minum air macam I, better jangan ambil yang pearl lah.
ambil yang biasa sahaja. Oh guys, video kita habis saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti guys. Jangan lupa macam biasa. So, korang belah, tekan subscribe. Like video ni, share dan komen. Belum tu, Mary Brown. Terima kasih untuk menu baru korang ni. Tapi, this is not Ayam Penyet. Dan kalau korang nak try sangat menu terbaru ni, better korang try burger dia sahaja. Okay, ambil burger combo. Nasi je, ayam dia tak payahlah sebab dalam burger tu ada ayam dia. Sambal dia pun ada dalam burger tu. So, ambil burger tu je lah kalau korang nak rasa sangat Ayam Penyet series Mary Brown ni, okay? Assalamualaikum, jaga diri. Sama puasa. Annyeong!